Duke Station adalah salah satu emulator PS1 terbaik saat ini dengan sejumlah fitur yang dimilikinya. Dan salah satu fitur tersebut adalah kita dapat menambahkan cover art game. Cover art game sendiri adalah gambar sampul sebuah game yang berguna untuk mempercantik tampilan dalam daftar list game yang kita miliki. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambahkan cover art game pada emulator PS1 Duke Station. Yang pertama, kamu siapkan dulu gambar yang akan digunakan. Kamu bisa mencarinya dari internet. Caranya masuk ke brosur, masuk ke pencarian Google, ketik saja cover art nama gamenya. Maka nanti akan muncul gambar-gambar dari hasil pencariannya. Kamu download saja yang kamu inginkan. Oke, setelah gambarnya siap, kemudian sekarang kamu buka Duke Station-nya. Kemudian tekan dan tahan pada bagian game yang akan diganti cover art-nya. Kemudian pilih Choose Cover Image. Kemudian pilih gambar yang sudah di-download tadi. Maka otomatis nanti cover art-nya akan berubah dengan gambar yang sudah kamu pilih. Oh iya, tampilan daftar list gamenya bisa kamu rubah dari list view menjadi grid view supaya makin bagus lagi. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.